Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antal tawabur rahim. Kita lanjutkan ngaji matan takrib sampai pembahasan daf'u sa'il. Silakan dibaca. Dimaksudkan diada dengan keburukan kan? Iya, gangguan. Dengan gangguan fi nafsihi pada dirinya. Au malihi atau hartanya, au harimihi. Harim ini mahram. Harim ini bukan mahram apa ya? Ya istrinya gitu aja lah gampangnya. Istrinya atau istrinya faqatalah maka lalu dia memeranginya andalika dari yang demikian itu waqatalah dan membunuh ini apa faqatalah di situ waqatalah dan atau waqutilah waqatalah dan dia membunuh fala dhamana maka tidak ada ganti rugi domen. Alaihi atasnya wa ala dan ala raqibi tunggang. Penunggang. Dan penunggang ad-dabati binatang. Iya. Penunggang ad-dabati binatang romanu ganti ma apa atlafatku yang luput gitu. Apa yang dia rusak? Rusak. Atlafa merusak. Atlafat fa'ile dabah hunya balik ke ma maful bihi. Makanya dabatuhu itu fa'ilnya. Ma atlafathu apa yang merusaknya dabatuhu hewannya. Baik. Maka di sini pembahasan kita kali ini adalah tentang daf'u sa'il atau Al-Khatib Asy-Syarbini memberikan judul hukmu asyal, ya, asyal berasal dari kata sholah. Asyal berasal dari kata sholah yasulu, maknanya istitolah atau al-wuthub, menyerang. Jadi pembahasannya ini pembahasan tentang pembelaan diri. Pembahasan tentang pembelaan diri, yang mana biasanya dalam fikih dibahas dalam pembahasan daf'u sa'il. Daf itu membela, as-sa'il penyerang. Jadi membela diri dari penyerangnya. Dan di sini beliau membahas dua pembahasan sebenarnya. Yang pertama tentang daf'u sa'il tadi, kemudian yang kedua tentang ma'atlafatul bahimah. Jadi apa yang dirusak sama hewannya. Ya, jadi ada dua pembahasan. Baik. Dan untuk masalah daf'u sa'il, ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Surat Al-Baqarah ayat 194. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum." Siapapun yang berbuat i'tida, melampaui batas, dalam artian mengganggu, siapa yang mengganggu 'alaikum atas kalian, fa'tadu, maka balas ganggu dia. Bimithli ma'tada alaikum, dengan yang semisal dari mereka mengganggunya. Ya. Bimithli ma'tada alaikum. Ya, makanya nanti ada pembahasan apakah boleh misalkan orang itu dia pakai tangan saja kemudian langsung kita sabet pakai samurai gitu. Karena di dalam ayat fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Maka ya gampangannya kamu tolak atau kamu bela diri dengan yang semisal orang itu pakai tangan, kita bisa sebenarnya menghindar atau bisa melawannya dengan tangan kosong. Ya sudah, tangan kosong, jangan pakai samurai gitu. Baik. Maka di sini Musannif rahimahullah taala mengatakan faslun, pasal yang baru. Waman dan barang siapa kusida dimaksudkan. Makanya kusida di sini adalah sila, diserang. Dan siapapun orang yang diserang,
Atau yang dimaksudkan maksudnya di sini. Usida dimaksudkan maksudnya diserang. Bi adzan dengan satu gangguan. Dengan satu gangguan. Yang mana gangguan itu berdampak fi nafsihi pada jiwanya. Gangguan itu bisa berdampak pada kematian orang itu. Au malihi atau gangguan adza tadi berdampak pada malihi, hartanya. Hartanya menjadi hilang. Au harimihi atau gangguan tadi berdampak kepada harim. Harim itu zaujah bisa atau ya budak yang dimiliki, budak perempuan. Maksudnya adalah kehormatan orang-orang yang berada di bawah naungannya. Ya, misalkan ada pemerkosaan atau semisalnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faqatala, kemudian dia memeranginya. Ya. Maksudnya memerangi ini bukan perang yang apa namanya? Perang yang di bayangan kita berarti perang ketemu dua kubu. Nah, ini kan satu orang musuh satu orang, enggak mungkin perang itu. Dalam bahasa Arab itu dibahasakan perang. Makanya dalam hadis kalau ada orang sholat kemudian ada orang lewat di depanmu, ya, maka halangi dia. Kalau dia masih tetap ngeyel mau lewat, faqatilhu. Maka perangi dia. Faqatilhu, qatala yuqatil qatil. Maka perangi dia. Maksudnya bukan perangi habis itu membawa senjata, enggak. Maksudnya ya kamu berusaha untuk melawan dia gitu, melawan dia. Faqatal an dzalika. Ya. Kemudian dia melawannya atas hal tersebut. Wa qatala di situ wa qutila di kitab saya ini wa qutila salah ya. Wa qutila, wa qatala harusnya dan dia berhasil membunuh sampai tingkat membunuh orang yang mengganggunya. Ya bukan qutila gitu ya. Wakatala dan dia sampai derajat apa membunuh orang tersebut fala dhaman alaihi, maka tidak ada denda apapun atasnya, tidak ada hukuman atasnya ya, baik kisos atau diat atau kafaro atau pokoknya nggak ada apa-apa. Baik, tapi ini dengan syarat ya, tapi ini apa dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ketika dia membela diri tadi, dia mulai dari atau dia perkirakan dari titik terendah yang bisa digunakan untuk membuat orang tersebut tidak menyerangnya lagi. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyerang misalkan, kita membela diri, kalau misalkan pakai tangan, kira-kira orang itu nggak akan menyerang lagi, ya nggak masalah, pakai tangan. Atau misalkan kita harus pakai kayu, misalkan karena dia sama-sama pakai kayu, kita pakai kayu juga, ya maka nggak masalah. Ya. Atau misalkan hewan kalau misalkan dia menyerang kemudian kita bisa menghindar dengan menghindari saja, nggak sampai memukulnya, maka nggak boleh memukul. Tapi kalau nggak bisa menghindar kecuali harus memukulnya, ya memukul nggak boleh lebih, jangan sampai menusuknya nggak, dan seterusnya sampai derajat kalau misalkan harus membunuh maka diperbolehkan ya. Tapi kalau misalkan dia bisa untuk menolak kemudorotan tadi dengan derajat terendah, kemudian dia kok melakukan dengan sesuatu yang lebih dari itu. Misalkan musuhnya orang gila, gak bawa apa-apa, pakai tangan kosong, kemudian dia bawa celurit misalkan. Orang gila cuma gini-gini. Orang gila kan misalkan diserang, orang gila cuma ditelek-telek, jerongkokno terus marunuk ngalih kan bisa, tapi dia mungkin marah-marah langsung disabet celurit misalkan. Maka ini dia menolak mudarat dari orang gila tadi, tapi dia tidak sesuai dengan levelnya, dia langsung loncat. Maka ini bukan fa'tadu bimitsli ma'tada 'alaikum,
tapi dengan biaksar, dengan lebih, maka dia harus apa? Membayar denda. Kalau misalkan sampai merusak anggota tubuhnya ya diat. Kalau sampai membunuh ya diat, diat kotel. Ya. Baik. Atau kalau sampai merusak properti, misalkan sebenarnya nggak bisa, nggak usah merusak properti pun bisa, ya harus ganti properti kan gitu. Ya. Baik. Ya. Baik. Nah, itu kalau misalkan dalam kondisi kita bisa memperkirakan. Dalam kondisi kita bisa memperkirakan. Oh, aku gak butuh sampai level ini. Level ini pun cukup supaya dia pergi. Maka ini untuk bisa ketika bisa memperkirakan. Bagaimana kalau tidak bisa memperkirakan? Sudah sangat-sangat kondisinya caos gitu, apa istilahnya? Carut marut wis bingung maksudnya. Wis gepuk sak kene, gepuk sak oleh maksudnya. Wis oleh apa wis diuncalo, oleh apa digepukno, karena sudah saking terpojok. Enggak bisa, dia terpojok, enggak bisa berpikir dengan jernih lagi. Maka di situ dia masalah. Jadi tata urutan tadi dari yang terbawa. Kalau dia bisa berpikir dan dia bisa memperkirakan. Tapi kalau sudah kondisinya caos seperti itu, ya maka dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ya, tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ya, maka di sini para fuqaha menyatakan, kalau misalkan ada orang, ya para fuqaha dulu ini, kalau misalkan ada orang naik kuda atau naik onta, onta itu kan, ya ini kak, aku dewe gak runtuh ini apa ya, tapi katanya onta itu hewan yang cukup, kalau sedang ngamuk, itu luar biasa gitu. Maka taruhlah kalau dia naik onta, dan ontanya tiba-tiba ngamuk, kemudian sampai di luar kendalinya, sampai dia menyerang, merusak properti orang, dan onta ngamuk tadi bukan sebab dirinya, nggak tahu tiba-tiba dia ngamuk gitu aja, maka si orang yang menunggang onta, orang yang menaiki kendaraan tadi, ketika sudah keluar dari, tidak bisa dikendalikan, maka dia tidak bayar apapun, bayar nanti rugi apapun, karena itu sudah di luar kendalinya. Karena kondisinya sudah ini tadi, seperti ini tadi, kondisinya sudah caos, nggak bisa ngatur, nggak bisa mengendalikan. Ya. Baik. Nah, maka di sini sama seperti kalau misalkan ya, kalau dikiaskan ke motor dan modern ya. Misalkan dia naik kendaraan blong. Blong kan sudah di luar kendali dia. Kemudian dia tabrakkan ke warung misalkan, atau ditabrak nanggone wit misalkan, ya, atau ditabrak nanggone ya satu properti yang itu sudah di luar kendalinya, dia nggak bisa kendalikan lagi, ya maka tidak membayar ganti rugi apapun. Nah terus bagaimana kalau misalkan itu ganti ruginya? Bagaimana? Ya ganti ruginya dibayar dari baitul mal. Ganti ruginya dibayar dari apa? Baitul mal. Baik. Kemudian ada satu masalah lagi. Kalau misalkan orang yang menyerangnya itu adalah seorang muslim, dan dia juga orang muslim, dan tidak bisa menolak kecuali sampai derajat membunuh. Kudu mateni. Nek gak dipateni aku sing mati. Baik. Maka di sini hukumnya boleh. Hukumnya boleh kalau dia membela diri sampai membunuh orang tadi. Tapi yang lebih utama, dia tidak membunuhnya. Meskipun dirinya harus terbunuh. Tapi yo angel. Tapi ya angel. Ya, dalam satu hadis disebutkan kun khaira ibnai Adam. Jadilah
jadilah seperti anak dua anak Adam yang paling baik, itu yang dibunuh oleh saudaranya. Dia bisa bunuh saja, tapi dia nggak mau. Ya. Dan juga bisa juga masalah ini diambilkan dari satu kaidah bahwasanya nyawa seorang muslim atau nyawa dirinya sendiri tidak lebih berharga dari nyawa orang lain. Jadi ketika dirinya dengan orang lain, mana yang lebih berharga? Misalkan ketika ada orang dipaksa untuk bunuh orang lain, yang orang lain itu haram darahnya, dia muslim. Saya muslim. Saya disiksa, dipaksa kamu bunuh orang itu, kalau kamu enggak mau bunuh, kamu yang dibunuh. Apakah boleh saya yang bunuh orang itu? Enggak boleh. Alasannya kenapa? Karena nyawa saya enggak lebih berharga dari dia. Iya, kenapa? Karena sama-sama muslim. Kecuali kalau dia harbi, orang kafir, murtad misalkan, bunuh ya enggak apa-apa. Tapi dia sama-sama muslim. Ya, karena nyawa saya tidak lebih berharga dari nyawa dia. Maka di sini enggak ada yang bisa diunggulkan. Makanya enggak boleh. Apalagi menyangkut nyawa. Baik. Tapi kalau misalkan dia diserang oleh seorang muslim, misalkan kemarin pembahasan begal, dibegal misalkan dia enggak bisa nolak kecuali harus membunuh. Terus dia membunuh. Ya, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan bisa tidak sampai membunuh. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya bisa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembahasan tentang pengerusaan yang dilakukan oleh hewan. Pengerusaan yang dilakukan oleh hewan. Oh, si, astagfirullah, si. Sebentar, Menteri. Oh ya, salah. Apa? Stop. Yeah. Iya. Ya tadi kan saya nyampaikan kalau misalkan ada hewan, iya ada hewan, iya ya salah. Stop. Enggak, iya. Tetap dia harus mempertanggungjawabkan. Pokoknya dia menunggang. Ya dia menunggang. Dan muru'atut tartib tadi yaitu harus melawan dengan level yang paling bawah, kemudian baru level berikutnya. Dan kalau misalkan tidak bisa, kondisi chaos tidak bisa menolak kecuali ia sudah sebisanya, maka ini dimaafkan. Nah, itu berlaku untuk manusia saja. Ya, berlaku untuk manusia saja, bukan dalam masalah penunggangan ya. Jadi mungkin dikoreksi tadi. Ya. Jadi di sini beliau mengatakan wa ala raqibid dhabah dhamanu ma atlafathu dhabatuhu. Dan bagi penunggang satu hewan wajib dhaman ya wajib ganti rugi ma atlafathu dhabatuhu. Apa yang dirusak oleh hewan tunggangannya. Ya, jadi di sini hukum asalnya kalau misalkan ada orang nunggang sesuatu, kemudian tunggangannya itu sampai merusak properti orang lain. Ya, atau sampai merusak sesuatu, maka si penunggang tadi harus mengganti rugi, ya, mengganti rugi. Jadi kalau misalkan di ranah modern ada orang naik motor, motornya blong tadi saya sebutkan, kalau misalkan nabrak dia enggak ganti, itu salah ya. Jadi dia tetap ganti rugi. Ya, dia tetap apa? Tetap ganti rugi atas kerusakannya tadi, ya, atas kerusakannya tadi. Baik. Maka beliau mengatakan wa ala raqibid dhabah, dan atas penunggang satu hewan dhamanu pertanggungjawaban ma atas sesuatu atlafathu yang dirusak dhabatuhu oleh hewan tunggangannya ya, oleh hewan tunggangannya. Dan beliau mengatakan raqibid dhabah, penunggang satu hewan
apakah berarti kalau hewannya tidak ditunggangi dia tidak mengganti rugi? Enggak. Ini kalau misalkan hewannya ditunggangi. Tapi maksud dari pembahasan ini adalah selama hewan itu milik siapa, dia yang bertanggung jawab, gitu. Jadi enggak harus penunggang baru ini. Kalau enggak menunggangi berarti enggak ganti rugi, enggak. Jadi raqibid dhabah ini permisalan saja. Ya, permisalan saja. Ya, bisa jadi orang itu enggak nunggangi tapi itu milik dia. Ya. Itu milik dia terus merusak properti orang lain. Makanya dia ganti rugi. Misalkan dia punya hewan, ya, punya hewan, kemudian hewannya lepas dari kandang, kemudian merusak properti orang lain, ya. Maka ya dia ganti rugi. Jadi enggak harus apa? Enggak harus ditunggangi, enggak harus dinaiki. Nah, kalau misalkan hewannya sampai merusak orang lain, merusak properti orang lain, hukum asalnya si pemilik hewan itu mengganti rugi. Tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Di antara syaratnya, barang yang dirusak itu memang diletakkan di tempat yang semestinya. Barang yang dirusak itu memang diletakkan di tempat yang semestinya. Ya. Kalau misalkan barangnya diletakkan di tempat yang tidak semestinya, maka si pemilik hewan tidak ganti rugi. Misalkan sepedanya di tengah-tengah jalan misalkan. Maka ya ketika dirusak sama hewannya, ya maka dia nggak ganti rugi. Ya. Dirusak sama hewannya, maka dia tidak mengganti rugi. Ya, jadi itu tadi syaratnya apa? Syaratnya sahibul mal, pemilik harta yang dirusak, itu ghairu muqassir, dia tidak menyia-nyiakan hartanya sendiri. Kalau dia sia-siakan sendiri ya sudah. Yo konsekuensimu, salahmu dewe. Kan duduk kono panggone gitu loh. Misalkan itu tadi, contohnya barangnya harusnya ditaruh di pinggir jalan, dia taruh tengah-tengah jalan. Ya, atau yang semisalnya, maka dia tidak menggantinya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hewan yang merusak tadi itu merusaknya di waktu yang mana hewan itu memang biasa dilepas. Jadi merusaknya di waktu yang memang biasanya hewan itu dilepas. Misalkan angon wedhus misalkan. Siang hari kan ya, siang hari angon wedhus, kemudian si penggembalanya keturun kemudian mangan parine wong misalkan dipangani. Ya, misalkan tek sak gelengan misalkan. Ya kan rugi. Ya, maka dia harus mengganti. Karena itu adalah waktu di mana hewan itu biasa keluar, dilepas. Ya, maka konsekuensinya kalau dia berani ngelepas hewannya harus menjaganya, ya kudu diawasi gitu loh, kudu diawasi. Nah, maka di sini difahami dari syarat ini. Kalau misalkan hewannya ngerusak pada waktu yang memang tidak biasanya hewan itu dilepaskan. Misalkan di malam hari waktu sedang tidur, taruhlah kandangnya terbuka dengan sendirinya atau mungkin wedhuse kawus akhirnya nubruk-nubruk pagar apa jenenge lawangi kandang, kemudian pintunya lepas, kemudian kambingnya lari merusak tanaman orang, apakah ganti rugi? Enggak, ya tidak mengganti rugi. Kenapa? Karena merusaknya di waktu ketika si hewan tadi harusnya berada di kandangnya, ya harusnya berada di kandangnya. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan dia harus atau pemilik hewan harus mengganti rugi. Baik.
Astagfirullah. Si. Wali mana tadi? Kebalik. Ya Allah. Kebalik, Indri, kebalik. Syarat yang kedua tadi apa? Saya sampaikan. Hewan yang merusak harus merusaknya itu di waktu hewan itu mau dilepaskan. Ah iya. Kebalik. Di waktu yang mana hewan itu tidak harus dilepaskan. Ya. Presin, ya. Jadi syarat yang kedua, pengerusakan yang dilakukan oleh hewan itu terjadi di waktu yang mana hewan itu tidak dilepaskan. Maka kalau misalkan tadi, ya, misalkan tadi hewan yang rusak di siang hari itu waktu dilepaskan, maka dia tidak menanggung ininya. Tapi kalau malam hari, maka dia menanggungnya. Kenapa? Karena malam hari harusnya hewan itu dijaga benar-benar. Kalau sampai dilepaskan, ya maka itu taksir atau kekurangan dari si pemilik hewan. Ya, si pemilik hewan. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh Prof. Koha. Baik. Nah, taruhlah kalau misalkan. Hewan itu, kan ini kembalinya kepada adat ya. Kembali kepada kebiasaan di masyarakat. Kalau zaman dulu, hewan-hewan yang digembalakan, atau hewan-hewan yang diternak itu kan digembalakan, kak kayak saiki ya. Saiki kan iya, dia di kandang terus kan. Kalau zaman dulu, maka para ulama menyampaikan kalau di zaman dulu, kalau di siang hari ya enggak bayar denda kalau merusak, tapi kalau di malam hari bayar denda. Kenapa? Karena siang hari itu adalah waktu yang biasa hewan itu keluar. Kalau malam hari waktu harusnya di kandang. Nah, tapi kalau misalkan adatnya berubah, misalkan hari ini adatnya adalah hewan kalau ternak itu, misalkan kambing, sapi, atau apapun, itu di kandang 24 jam. Maka kapanpun hewan itu keluar dari kandangnya dan merusak properti orang lain, maka si pemilik hewan bertanggung jawab. Ya, jadi kembalinya kepada adat. Ya. Ya. Kalau misalkan ada yang tanya, syaratnya tadi kan di waktu yang mana hewan itu tidak dilepaskan. Ya, tidak dilepaskan. Nah, kemudian kalau ditanya, loh kapan hewan itu tidak dilepaskan, maka kembali kepada adat. Kalau adat zaman dulu, ya malam hari nggak dilepaskan. Tapi kalau sekarang, hewan kalau ternak itu, ya nggak dilepaskan kapanpun. Apalagi yang dekat-dekat kota, itu ya. Maka nggak dilepaskan sama sekali. Maka kalau misalkan keluar ngerusak, meskipun malam atau siang hari, maka harus mengganti. Baik. Nah, di sini ada sedikit faedah ya, satu faedah disampaikan Al Khatib Syirbini, beliau mengatakan su'ilal qafal an habsi tuyur fi aqfasin li sama'i swatiha aw ghairi dzalika. Al qafal ya rahimahullah, termasuk para ulama atau fuqaha Syafi'iyah yang terdahulu, beliau ditanya tentang masalah ngingu manuk ya, tentang menyimpan burung di sangkar burungnya untuk mendengarkan suaranya atau misalnya untuk menikmati keindahannya. Fa ajaba, maka beliau mengatakan bil jawaz, boleh. Idza ta'ahadaha, jika pemiliknya memperhatikan. Idza ta'ahadaha sahibuha, jika pemiliknya memperhatikan hewan tersebut. Bima tahtaju ilaihi, dari apa yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Kalbahi mati turbatu, beliau kiaskan seperti hewan ternak juga boleh ya, juga boleh untuk diikat ya. Boleh untuk diikat selama apa? Selama diperhatikan masalah pakannya dan lain sebagainya. Baik. Demikian Allah taala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.